pemerintah sekarang dan seluruh masyarakat juga sekarang turut membantu untuk meringankan bebannya. Dibutuhkan beberapa hal yang memang tetap masalah yang akan diselesaikan seperti listrik, bahan bakar, dan juga nanti rehabilitasi rekonstruksi akan dilaksanakan pada waktunya. Hah? Apa? Listrik ini mereka baru mau kirim genset dan juga perbaikan gardu-gardu induk. Kalau listriknya sendiri ada dari Poso, cuma gardunya. Ya, itu memang sama yang terjadi di Aceh dulu tsunami. Karena yang penjaranya juga kena dan kabur, mereka lari. Tapi dia tentu tetap dicari nanti pada waktu ini. Oh, lagi dibicarakan. Hah? Desa? Ya, kan seluruh APBN juga didiskusikan, dibicarakan pengawasannya oleh DPD. Apa? Oh, sudah air, obat-obatan, dokter, dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Ya, transportasi sedang diperbaiki karena airport, pelabuhan, mudah-mudahan dapat beroperasi hari ini atau besok. Hah? Ya, nanti berwaktunya. Nantilah kita kasih tahu.